Nama saya Yunun Mulaika dan saya bekerja untuk Greenpeace di Indonesia. Saya ingin mewujudkan energi terbarukan di negara saya. Saya dalam perjalanan menuju Pulau Mansinam di Papua Barat, di mana kita akan meluncurkan proyek revolusi energi. Mansinam adalah pulau bernuansa religius kental dan bersejarah. Di tempat inilah Injil pertama kali mendarat di tanah Papua pada tahun 1880. Proyek kami ini adalah pembangkit listrik tenaga surya dan angin berkapasitas 1 kW yang menerangi gereja juga tugu salib di Pulau Mansinam. Hari ini adalah hari pendaratan gospel di Papua. Kami meluncurkan proyek ini bersama-sama wakil pemerintah dan masyarakat Pulau Mansinam. Dengan dukungan yang tepat, ini bisa menjadi awal dari proyek energi terbarukan yang lebih besar. Tidak hanya di Papua, tetapi juga di seluruh Indonesia. Ini adalah revolusi energi, dan Greenpeace mewujudkannya di sini, di Mansinam.